بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali kajian kita malam hari ini kita akan membaca surat yang mulia surat Al-Ghashiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذاك حديث الغاشية، <سؤال> <سؤال> وجوه يومئذ خاشعة, وجوه يومئذ خاشعة <سؤال> 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 عاملة ناصبة. تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من طريق لا يسمن ولا يغني, لا ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه, وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيه في جنة, عالية في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه, لا تسمع فيها, لاغية فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال, كيف نصبت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, وإلى الأرض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر, لست عليهم بمسيطر إلا, من تولى وكفر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إن إلينا, ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Seruti dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Hari ini malam Kamis tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijri ya, Atau yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2018 Kita akan memasuki tafsir surat Al-Ghashiyah seperti biasanya Sebelum kita mengkaji ayat per ayat Kita akan membahas terlebih dahulu Kandungan global Dari surat Al-Ghashiyah Bapak Kandungan global dari surat Al-Ghashiyah Masih ingat berapa ayat? 26 ayat 26 ayat ini kata sebagian pakar tafsir kalau kandungannya diglobalkan maka bisa dibagi menjadi tiga berapa tiga jadi kandungan global surat al ghasiyah itu ada berapa ada tiga saya akan sebutkan tiga tiganya nanti kita kupas masing-masing dari tiga kandungan ini. Yang pertama, surat Al-Ghasyiyah itu isinya satu pembahasan tentang adanya pembalasan di akhirat. Apa yang pertama? Adanya pembalasan di akhirat. Yang kedua, Isi dari Surat Al-Rasyah itu adalah bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Apa bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia? Sudah berapa ini? Dua yang ketiga. Keterangan tentang tugas Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Coba diulangi, apa yang pertama: adanya pembalasan di akhirat. Yang kedua: bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Yang ketiga: keterangan tentang tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita awali dengan kandungan yang pertama. Surat Al-Ghasyiyah itu pembahasan yang pertama yang ada di dalamnya adalah keterangan dari Allah bahwa di akhirat itu ada pembalasan. Dan pembalasan itu ada dua jenis. Buat orang-orang yang beriman, mereka akan menikmati pahala di mana di surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, maka mereka akan merasakan siksa di neraka. Poin yang pertama ini Allah sampaikan dari ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-16, ayat berapa? Pertama sampai 16. Padahal jumlahnya ada berapa? 26 ayat berarti separuh lebih. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 10. Jadi separuh lebih. Kalau separuh pas berarti berapa? 13 ayat. Ini berapa? 16. Separuh lebih Separuh lebih dari surat Al-Ghashiyah itu membahas tentang Adanya pembalasan di akhirat Hal ataka hadithul Ghashiyah Wujuhu yawma idhin khashiyah amilatun nasibah Tasla naran amiyah Tusqa min ainin aniyah Laisa lahum ta'amun illa min dhari'ah la yusminu wa la yughni berapa ayat? tujuh tujuh ayat ini menjelaskan tentang neraka hari kiamat dan neraka yang Allah sediakan buat mereka yang tidak mau beriman baru kemudian ayat yang ke delapan wujuhu yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha لغية fiha فيها aynun جارية fiha sururum marfu'ah wa mawdu'ah wa ini adalah cerita tentang surga jadi surat Al-Ghashiyah ini diawali Pembahasan tentang surga dan neraka sebagai balasan untuk dua jenis manusia yang berbeda. Karena dua jenis manusia ketika di dunianya mereka berbeda, maka pembalasannya di akhirat juga berbeda. Masa perilakunya beda, kok balasannya sama ya orang mungkin lah. Sing siji sholat, sing siji orang yang satu sholat, yang satu tidak yang satu mengeluarkan zakat, yang satu tidak yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat sama atau beda? beda, maka balasannya pun beda beda pengennya pada yura yang satunya rajin sekolah Sisi si bolos terus karpe lulus kape ya udah bisa karena perilakunya beda maka balasannya pun beda masih ingat surat al-ghasyah itu makiyah atau madaniyah makiyah para ulama kita menjelaskan diantaranya syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa antara surat-surat makkiyah dengan surat-surat madaniyah itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya itu bisa dilihat dari gaya bahasanya, gaya penyampaiannya dan dari kontennya. Konten itu napa? Isine. Surat-surat makkiyah kata beliau Hampir kebanyakan kontennya adalah cerita tentang surga dan neraka. Kenapa? Kok cerita tentang surga dan neraka? Di antara rahasianya adalah dalam rangka untuk menguatkan pondasi keimanan. untuk menguatkan tauhid penduduk Mekah saat itu. Jadi penduduk Mekah saat itu banyak yang nggak percaya dengan adanya akhirat. Banyak yang nggak percaya. Maka dimotivasilah mereka dengan ayat-ayat tersebut. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ibunda kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur niku bertahap. Beliau berkata, "Inna ma nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar." Surat-surat yang pertama kali Allah turunkan Berarti surat-surat Makkiyah Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah Saat beliau masih di Mekah Sesungguhnya surat-surat yang pertama kali Allah turunkan Ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan Isinya tentang surga dan neraka Idza nasu ila halal haram Setelah orang-orang pada tertarik masuk ke dalam Islam setelah keimanan mereka mulai kuat tauhid mereka mulai mapan baru turun hukum halal dan haram Ini halal ini haram. Enggak boleh zina, zina haram. Enggak boleh miras, miras haram. Enggak boleh judi, judi haram. Kalau boleh diistilahkan adalah hukum fikih. Hukum apa? Fikih. Ini wajib salat lima waktu hukumnya wajib puasa Ramadan hukumnya wajib ya. apalagi yang wajib Zakat hukumnya wajib, haji hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Itu nanti adalah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan terlebih dahulu pondasinya. Kalau pondasinya sudah kuat mau dibangun apapun di atasnya maka akan kuat sebaliknya pondasinya kalau rapuh dibangun di atasnya bangunan apapun juga akan rapuh maka jenengan itu kalau ketemu sama orang nggak percaya surga dan neraka itu jenengan ajak sholat, yura bakal gelem. Kenapa? Karena pondasinya enggak kuat. Kata dia, ngapa itu akan kesel-kesel? Sholat. Lu aku orang sholat, be. nyatanya bisa mangan. Pikirannya kan yang penting bisa makan, minum, itu saja bisa bojo, bisa duwe anak, itu selesai. Bisa duwe umah, selesai. Kenapa dia punya pola pikir seperti itu? Karena dia pikir hidup ya, hidup ya cuma di dunia saja. Dia tidak bayangkan bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan lainnya yang jauh lebih panjang. Bahkan kehidupan setelah kehidupan dunia ialah kehidupan yang kekal abadi. Dia nggak mikir sampai di sana. Maka ketika diajak sholat, enggak mau dia ngapain sholat capek. Orang sholat bebas, kesel apa mending? Sholat. Apalagi disuruh ngeluarin? Zakat. Wow. Enak-enaknya dia Yang gak ngapa-ngapain kita Kasih Nggak wakil dewek Kadang kurang Buat sendiri aja kurang Ngapain kita kasih orang lain Kenapa? Karena gak percaya tentang surga dan neraka Berarti kalau jenengan ketemu Dengan orang yang seperti itu Apa tugas pertama? Ya diajak kepada dia supaya percaya surga dan neraka Ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia Makanya kadang-kadang ada orang Ini kepriwisi diajak sholat atau gelem lah jenengan pahami dulu, ajak dulu dia diskusi Dia yakin gak? Kalau setelah kehidupan ini akan ada pertanggungjawaban di alam berikutnya yaitu alam akhirat. Kalau nggak percaya, ya jangan ngajak dia sholat dulu, digarap dulu keimanan dia tentang surga dan neraka, tentang adanya alam akhirat, tentang adanya pembalasan. Yeah. Perhatikan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dari kita bula, riba fi hudalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? bil wa wa mimma Orang yang bertakwa itu punya kriteria, punya sifat. Sifatnya orang yang bertakwa satu, dua, tiga satu alladzina yu'minuna bil ghaibi yang kedua wa yuqimunas salata yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun apa tiga sifat itu satu yu'minuna bil ghaib orang yang bertakwa itu harus percaya hal gaib hal gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan apa contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya? Ya tadi yang kita sampaikan, surga neraka. Surga dan neraka itu ada walaupun kita tidak melihatnya. Seandainya surga dan neraka bisa kita lihat, ya iman kabeh. Justru karena surga dan neraka itu tidak terlihat tapi ada, di situlah letak ujiannya itu di situ. Mau percaya apa enggak? Percaya mboten? Mboten katon. Kenapa percaya? Karena Allah menyebutkan surga dan neraka ada. Teng pundi? algo wau al Ayat binten 1 sampai 16 Cuma itu dok Masih banyak lagi Ayat Al-Quran itu penuh Cerita tentang surga dan neraka Siapa yang menceritakan? Allah Kenapa percaya? Karena Allah nggak pernah bohong Ini sifat yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baru sifat yang kedua. Nopo wa yuqimuna shalah menegakkan salat sifat yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun membayar za, zakat orang tidak mungkin punya sifat yang kedua dan ketiga mau salat mau bayar zakat kalau Gak percaya hal gaib surga dan neraka Gak mungkin karena dia anggap sholat itu beban, zakat juga beban. Orang yang beriman, iya, dia tahu itu beban. Sholat beban, zakat juga beban. Dia tahu itu beban, akan tetapi dia kesampingkan perasaan pelitnya, perasaan capeknya karena dia tahu setelah dia menjalankan hal-hal yang berat ini dia akan mendapatkan sebalasan dari Allah yang jauh lebih nikmat yaitu surga di akhirat dan kalau dia tidak jalankan yang berat ini dia akan dihukum dengan hukuman yang jauh lebih berat di mana di neraka maka surat al kandungan yang pertama adalah penjelasan tentang adanya pembalasan. Teng pundi? Di akhirat. Dan pembalasan itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Ustaz, masalahnya begini Ustaz. Kalau kita ceritakan surga dan neraka, mereka enggak percaya Ustaz. Nah ini. Mereka enggak percaya siapa? Kata siapa ada surga? Apa kau tahu beruh? Apa kamu pernah lihat surga dan neraka? Kok kamu percaya? Kita itu nanti Kalau sudah mati Ya kita dikubur Kalau sudah dikubur Lama-lama Hancur Wong sudah hancur kok mau dibangkitkan lagi yang satu masuk surga yang satu masuk neraka yura mungkin toh coba sekarang kamu kan punya ayam ya kalau ayammu mati gimana dikubur terus tunggu nanti satu bulan coba dibuka kuburannya kuburannya siapa ayam ya jalan menyat mungkin toh Maka Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan Poin yang kedua, apa tadi? Bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Kenapa kita tidak bisa membangkitkan ayam? Karena kita, manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Jangankan membangkitkan makhluk yang sudah hancur, menyembuhkan orang yang sakit saja. Jadi kita nggak bisa. Padahal masih hidup. Angelendi, kon mari apa wis mati kon urip sulit mana? Sulit lebih sulit yang sudah mati dibangkitkan kan? Kita ini manusia yang masih hidup sakit disuruh sembuh saja kita nggak bisa. Wah jurus apa pak dokter bisa. Pak dokter itu bukan menyembuhkan. Pak dokter itu cuma, cuma ngasih obat. Yang menyembuhkan bukan pak dokter. Keliru kalau misalnya kita meyakini pak dokter bisa menyembuh. Buktinya nopo ustad. Ya niku, sing diobati pak dokter apa mari kape? <tik> Wonten nama buatan sing ere diganti T. Buatan mari tapi mati. Wonten nama buatan kata. Sering kan dokter? Wah saya sudah angkat tangan. Niki di pektomawon niki. Kantun apa? nunggu pak eh mari kalau kita yang dituntut kita ini manusia yang dituntut untuk membangkitkan makhluk yang sudah mati ya nggak mungkin toh masalahnya yang akan membangkitkan kita nanti pada hari kiamat bukan saya dan anda yang akan membangkitkan kita nanti adalah Allah Mana buktinya kalau Allah itu bisa membangkitkan kita? Buktinya ada dalam ayat berikutnya. Tadi ayat 1 sampai ayat 16. Sekarang ayat 17. Apa ayat 17? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa Wa samai Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat berarti ayat 17 18 19 20 pinten ayat Empat ayat di situ ada bukti kemampuan dan kekuasaan Allah. Di empat ayat ini Allah, Allah bercerita tentang empat makhluknya. Dan empat makhluknya ini semuanya makhluk-makhluk yang ajaib. Makhluk yang pertama Allah sebutkan, nopo ibili, nopo ibili, onta. Setelah Allah sebutkan onta, ayat berikutnya wa ilas samai, nopo samai, langit. Setelah Allah sebutkan onta langit berikutnya nobo wa ilal jibali nobo jibali gunung. Lalu yang keempat wa ilal ardi ardi adalah bumi tanah. Satu onta dua langit tiga gunung empat bumi. Kok Allah nggak bicara tentang pantai ya? Kok Allah nggak cerita tentang oh, pepohonan yang hijau ya? Karena Allah saat itu sedang berhadapan dengan orang-orang Arab, terutama daerah Mekah dan Madinah, yang empat empat inilah yang biasa mereka lihat setiap harinya. Jadi Allah enggak bercerita tentang gajah. Allah tidak bercerita tentang kudanil. Ya. Karena orang Arab, orang Madinah dan Mekah itu enggak pernah lihat kuda, kudanil. Ya. Yang mereka lihat adalah Ontah Ketika ontah itu melakukan perjalanan, maka mereka menapaki pasir. Ya. Maka bumi yang Allah ceritakan. Ketika mereka kepanasan lihat ke atas, mereka ngelihat langit. Tengok kanan, tengok kiri, lihat gunung. Ya. Makanya itulah yang ditonjolkan di dalam ayat ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu, itu menyampaikan sesuatu yang mudah dicerna. Ya. Jadi jenengan itu kalau berharapan dengan orang itu disesuaikan saja konten pembicaraannya Jadi kalau bicara nun sewu dengan orang yang buta huruf Itu nggak usah bicara tentang UFO Keduburan gue Tentang mikroba Tentang mikroskop Tentang apa nggak usah Ya, Kalau anda bertemu dengan petani Ya berbicaralah tentang Pertanian Padi Kalau anda bertemu dengan Pedagang ya bicaralah tentang Lombok, ya. Brabang, gitu ya. Allah sebutkan empat-empatnya ini: onta, langit, gunung, bumi, tanah. Empat-empatnya ini adalah makhluk yang ajaib. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan empat-empatnya ini dengan sangat mudah sekali. Padahal empat-empatnya ini dulunya ada atau tidak ada? Saya tanya. Dulunya ada atau tidak ada? Tidak ada. Allah ciptakan empat-empatnya ini dari tidak ada menjadi ada. Mudah bagi Allah sangat mudah sekali. Kalau menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian jadi ada, saja gampang buat Allah. Apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Lebih gampang buat Allah. Ini pada mudeng apa orang sih? Saya ulangi. <laughs> Saya ulangi. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada, terus jadi ada. Saja gampang buat siapa? Buat Allah. Apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Contohnya kita nih manusia Jenengan dulu ada atau tidak? Tidak ada Allah ciptakan jadi ada Punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya mata Bisa melaku, bisa ngombe, bisa makan, bisa minum Setelah semuanya kita hidup di dunia Pintan tahun? ya beda-beda ada yang 60 tahun ya kalau ngepasi saya nunjuk 60 tahun kok jenengan usianya sudah 59 tahun gue ya kebeneran bukan karena saya tahu jenengan usianya cuma 60 tahun ada yang 60 tahun ada yang 30 tahun setelah itu kita kan tidak ada alias alias mati berarti kita pernah ada kemudian tidak ada setelah kita tidak ada, kita akan diadakan lagi, dibikin hidup lagi, dibangkitkan lagi. Oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah menciptakan kita, awalnya tidak ada, jadi ada saja. Gampang, apalagi kita pernah ada, dibikin ada lagi, ya, secara logika lebih mudah buat Allah lebih gampang mana bikin meja baru atau dandani meja sing rusak sedikit ya. <laughs> lebih mudah mana yang dandani karena ini meja pernah ada ya. maka Allah sebutkan empat makhluk yang ajaib ini nanti kita akan insya Allah kita akan kupas ya Mulai dari unta-unta itu ajaib, masya Allah. Yeah. Jadi, orang Arab itu kan hidup di daerah padang pasir yang identik dengan pasir panas badai. Berarti, kan, mereka butuh kendaraan, butuh kendaraan yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedemikian beratnya. Tidak mesti mereka akan ketemu tempat untuk mie, minum. Kendaraan kan butuh bensin, bensinnya onta ya, air. Dan mereka ketika pindah-pindah dagang, mereka kan dagang ila fi Quraish, Ilafihim, Saif kebiasaan orang Quraisy itu adalah bepergian di musim panas dan musim dingin. Buat apa? Dagang. Kalau dagang bawa apa? Barang. Masa dagang orang gak bawa apa, apa? Dagang apa? Ya. Mereka bawa barang dari Mekah ke macam-macam, kadang ke Syam, ya, setelah barang mereka jual Habis itu mereka beli Barang lagi dari Syam Kemudian dijual di Mekah Itulah kerjaan mereka Rihlatasyitai Berarti kendaraan yang dibutuhkan Bukan hanya kendaraan yang bisa Menempuh jarak yang jauh di tengah padang pasir yang panas, yang gersang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, juga kendaraan yang dibutuhkanlah kendaraan yang bisa membawa muatan yang banyak dan satu-satunya kendaraan dan tunggangan yang bisa untuk itu adalah onta saat itu jadi jangan ngomongin sekarang kalau sekarang ada kereta ada apa ada pesawat dan seterusnya dan onta bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedemikian gersangnya tersebut. Onta itu bisa melakukan perjalanan sejauh 400 km tanpa makan, tanpa minum. Berapa? 400 km. Jenengan man manjat gunung selamat pinten kilo. Orang mangan orang ngombe bisa apa orang? 400 km, 250 mil, setara 400 km, enggak makan, enggak minum. Kenapa punya termos seperti yang saya sampaikan kemarin? Jadi, dia itu sudah nyimpen air, dimananya itu di punuk. Dan dia onta ini sekali minum itu bisa 200 liter. <laughs> Sedrim. Sekali minum. Hanya dalam beberapa menit. Dan onta bisa membawa beban sampai setengah ton. berapa kilo? 500 kilogram. Makanya wajar seandainya Allah kok ucuk -ucuk afala yang ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak berpikir bagaimana unta bisa diciptakan oleh Allah? Allah enggak cerita tentang langit dulu, Allah enggak cerita tentang matahari dulu, Allah enggak cerita tentang bulan dulu Allah langsung ngajak mereka untuk berpikir bagaimana onta ini luar biasa Allah ciptakan ini baru masuk poin kedua ini baru masuk onta ini waktunya udah hampir habis sekarang kita baru global kita belum rinci nanti kita akan jelaskan keajaiban yang lainnya onta ini ya, makanya hadir terus aja bolos Insya Allah. Baru poin yang ketiga, apa poin yang ketiga tadi? Kok langit. Keterangan bahwa uh, keterangan tentang, tentang tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Itu ayat ke berapa berarti? Selanjutnya ayat ke-21 sampai akhir surat. Akhir surat ayat puluh 26. Ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ini adalah keterangan tentang Apa tugas Nabi kita Muhammad SAW Fadhakir Innama anta mudhakir Lasta alaihim bimusayitir إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حسابهم. Tugasnya Nabi S.A.W. adalah فَذَكِّرْ Kasih peringatan alias dakwah Setelah dikasih tahu oleh Allah tugasmu apa? Allah kasih Nabi SAW bekal supaya tidak gampang putus asa, tidak gampang patah arang. Karena dakwah itu bisa diterima, bisa ditolak. Maka Allah katakan, lasta'alaihim alaihim Engkau nggak bisa wahai Muhammad maksa mereka. Tugasmu cuma nyampaikan saja. Masalah nanti diterima atau tidak diterima itu bukan kewajibanmu wahai Muhammad. Itu adalah Allah yang bisa membuat mereka menerima atau menolak. Inilah tafsir global dari surat Al-Ghasyiyah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kupas ayat per ayat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.